caranya. Oke, okay, kalau menurut ibu cukup, silakan. Saya ngasih tahu cara kalau ibu mau. Ibu dikasih tahu sama Allah aja nggak mau boleh kok. Allah bilang kalau masuk ke Islam boleh, yang kafir boleh. Ini aturan dari Allah. Bahwa jangan kamu menutup silatur. Itu doang pokoknya. Lah pelaksanaannya, karena ini teknologi. Ya kita atur dengan teknologi. Agak teh. Kalau ibu merasa ganggu, nggak usah punya handphone boleh. Terserah ibu kembalinya kepada yang bersangkutan, Bu. Jangan nyalahkan aturan. Jangan diblokir, cuman dihapus saja namanya, Bu. Saya katakan jangan diblokir itu, karena kalau ibu masih bisa dihubungi dengan cara lain, nggak usah pakai handphone boleh. Tapi jangan putuskan silaturahmi itu doang. Itu yang dari Allah. Kalau masalah handphone nggak ada di Quran handphone. Gak ada blokir, gak ada. Hadis pun gak ada blokir. Ini saya cara jelaskan maksudnya. Jangan ibu nutup orang lain mau minta maaf, gak bisa. Maksud saya ibu. Jelas bu? Kan gak kenal Bib yang diblokirnya Bib. Ya maksud saya, kalau orang misalnya di luar kota, di luar negeri, dia mau minta maaf, dia kan gak mungkin datang ke sini. Ya otomatis caranya lewat apa? Ya handphone. Jadi jangan ada menutup silaturahmi, maksud saya gitu loh.